dari segi kualitas hasil video sudah oke. Dari segi stabilisasi juga sudah oke. Saya tanpa menggunakan mic test, saya akan mencoba menggunakan mic eksternal bawaan dari Action Cam untuk mendapatkan hasil kualitas suara yang jernih. Mungkin membutuhkan produk mic eksternal yang cukup bagus juga. Nah, sekarang saya sudah sampai di Pasar Induk Cikopo. Keadaan ramai lancar. Kebetulan belum pulang jam kerja, jadi mungkin tidak sedikit macet. Ini adalah kondisi depan gerbang tol Cikopo. Dan terlihat begitu lengang. Mungkin para kerja belum beraktivitas seperti biasanya. Ini adalah jalur tol Cipali. Kemudian di depan adalah gerbang kawasan BIC. Kita akan melewati Tajuk Gede Purwakarta sebelah kiri. Nah, di situ sudah terlihat itu kemegahan masjid kebanggaan warga Purwakarta. Tapi sayang masih tertutup untuk umum ya, karena mungkin masih dalam masa pandemi. Nah, sekarang sudah masuk ke kawasan Cibungur, dan sebelah kanan saya itu adalah para penjual tanaman hias. Jadi buat kalian yang sedang mencari tanaman hias ataupun berbagai jenis tanaman lainnya, disinilah tempatnya. Komplit, ada berbagai jenis tanaman. Itu saja video untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi dengan tempat yang berbeda bersama AFK Motovlog. Saya Putra Semesta dari channel AFK Project. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.